Kabar gembira bagi kalian yang saat ini lagi nyari mobil keluarga, karena kita akan bahas mobil R3 Smart Hybrid, kemudian XL7. Ini adalah pilihan terbaik untuk kalian miliki, karena dari konstruksi bodinya aja udah ketahuan, nggak tipis. Ini cukup tebel dan pastinya lebih safety ketika Anda gunakan, dan amit-amit kalau terjadi benturan, ini lebih safety dibanding merek lain. Ada R3, ini yang display-nya tipe apa nih, Bu? Ini kebetulan kita R3. R3, yang tipe? Yang tipe GX. Tipe GX, ini yang smart hybrid atau yang belum hybrid? Ini yang sudah smart hybrid. Oke, ini yang udah smart hybrid. Bahkan saat ini banyak dari keluarga, kemudian perusahaan yang udah mulai beralih untuk kendaraan operasionalnya ke hybrid. Banyak banget yang ngali untuk banyak yang telepon ke kita. Alasannya kenapa sih, Bu, bisa sampai banyak yang sekarang udah mulai percaya dengan smart hybrid? Iya. Untuk smart hybrid ini kebetulan memang untuk bahan bakarnya Kang Ali, jadi dia lebih irit, benar-benar super irit. Gitu. Nanti kalau misalkan mau test drive, boleh Kang Ali. Jadi teman-teman bisa lakukan test drive di Suzuki SBTMT Haryono ya. Betul. Nanti teman-teman tinggal janjian dulu sama Bu Ade, teman-teman juga akan mendapatkan pelayanan yang fast respon, diskon yang sangat besar, dan juga teman-teman akan dilayani mulai dari akan beli sampai dengan nanti mau jual atau mau trade-in ke merek Suzuki. Betul. Mobilnya misalnya dari R3 ke XL7, biasanya seperti itu ya. Betul. Kalau pengen coba-coba rasa yang baru. R3 yang hybrid ini, Bu, yang tipe GX, salah satu varian paling laris juga dibanding yang tipe sport, walaupun ya ada juga yang suka dengan tipe sport karena itu dia udah paling lengkap ya, Bu. Betul. Untuk yang GX-nya sendiri, DP sama angsurannya harus di berapa nih estimasi? Nah, ini untuk kalau misalkan angsuran bisa kita setting suka-suka ya. Jadi kalau misalkan ibu dan bapak mau angsuran yang 3.500 bisa, atau yang DP CPR pun kita ada, Kang Ali. Oke. Okay. Jadi kita ada yang bunga 0% kita ada. Terus hitungan yang terbaik nih, Kang Ali, itu banyak yang dicari. Jadi hitungannya itu kita manual nih, Kang Ali. Jadi keuntungannya untuk bapak dan ibu lumayan banyak. Oke. Okay. Jadi bunganya diperkecil. Diperkecil. Gitu, jadi dengan paket bunga yang sangat ringan. Iya. Kalau yang bunga 0% ini kan untuk 1 tahun, tapi ada pilihan lagi bagi teman-teman yang memang belum terjangkau, bagi mereka yang 1 tahun kan biasanya angsuran cukup besar juga. Iya. Jadi dengan tenor 4-5 tahun bisa dengan menggunakan bunga yang sangat kecil sekali. Iya. Varian angsurannya DP minim di berapa, dan tadi ada angsuran 3,5-an, DP-nya harus di berapa tuh, Bu? Nah, ini kalau untuk yang sebelum bukan hybrid ya, Kang Ali, kita mulai dari yang tipe GL manual. Okay. Itu angsurannya di 3.501. Untuk 5 tahun itu total DP-nya di 67.214.000. Oke, dan ini pastinya masuk one day service ya? Betul. Karena ini kan DP-nya cukup besar juga dan angsurannya terjangkau di 3,5-an ya. Jadi kalau misalnya teman-teman angsurannya diperkecil, DP-nya kan memang agak lumayan ya, tapi kali ya. Tapi memang untuk nanti untuk di approval-nya pun lebih cepat kan lagi dibandingkan yang DP-DP CPR. Banyak kan kita yang DP 2 juta pun ada gitu. Cuma kan kita lihat dulu datanya seperti apa gitu, Kang Ali. Rata-rata kapasitas itu harus seperti apa nih? Misalnya teman-teman yang ya ada juga yang emang income-nya bagus. DP kecil, misalnya DP-nya 5 jutaan lah ya. Angsurannya taruhlah 6 jutaan. Berarti kapasitasnya harus berapa kali lipat nih income-nya dari angsuran? Nah, jadi kalau misalkan untuk angsuran DP-nya tadi yang di 5 jutaan, itu kurang lebihnya kan sekitar 6 jutaan ya, Kang. Jadi harus kapasitas itu 3 kali di angsuran, teman-teman. Berarti income-nya harus estimasi di sekitar 18 jutaan pemasukan. Itu bisa digabung suami istri. Cover area kreditnya wilayah mana aja nih, Bu? Kalau cover area kita Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, bahkan ada yang ke Serang pun kita bisa. Ke Serang pun bisa. Jadi plat A bisa, plat B, plat F tangan. Oke, tapi saya pengen tahu yang spesial untuk video kali ini. Nah, ada apa nih promonya? Untuk spesial, jadi khusus untuk promo di bulan nanti ini, kita kasih untuk ibu dan bapak itu e-tol. E-tol, ya. Untuk semua pembelian mobil ya? Semua pembelian mobil. Sebetulnya bukan gini, hanya R3 aja? Ya, nggak hanya R3 aja. Sebenarnya gini, Kang Ali, tergantung kebutuhan kan? Mau misalkan bapak dan ibu e-tol aja deh, boleh. Okay. Atau mungkin saya mau full tank bensin, boleh juga. Atau mungkin mau aksesoris juga boleh. Nanti tinggal komunikasi aja, telepon ke Adel, nanti kita
membantu semua. Oke, jadi teman-teman tinggal dikonsultasikan aja diskonnya mau dialokasiin kemana ya. Betul. Baik, kita geser lagi Bu, ini ada mobil yang fenomenal. Ya. Dari awal launchingnya aja memang udah fenomenal ya. Betul. Dengan desain yang unik, tapi yang saya kaget ini langsung laris manis sampai habis untuk generasi pertama yang espressonya. Ya cukup banyak juga, kemarin launching pertama kan ada ratusan unit ya, hampir 1000 juga mungkin. Kalau yang sekarang kan udah ada improvement juga sedikit nih, jadi varian yang sekarang itu lebih di electric mirror ya. Kalau dulu masih manual, sekarang udah menggunakan electric mirror, kabarnya seperti itu. Tapi kebetulan yang display ini masih display yang lama, karena display yang baru-baru masuk di awal bulan depan. Nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa konsultasikan ke Bu Adel, minta detail improvement-nya di sebelah mana, dan teman-teman bisa janjian langsung cek unit aja di dealer SBTNT Haryono ya. Ini promonya seperti apa nih Bu? Karena ini mobil yang sangat oke banget, worth it buat mahasiswa, bensinnya aja. Betul. DP sama angsurannya sama orang tua ya. Betul. Jadi kalau untuk promo sama kayak R3 hybrid, itu angsurannya bisa 3.500 juga. 3.500. Jadi kalau untuk espresso angsuran di 3.106. Oh, ini bahkan lebih murah. Lebih murah, nih. Karena kan memang harganya juga lebih murah ya kan. Jadi angsuran di 3.106 untuk 5 tahun, itu total DP-nya hanya di 25 juta aja. 25 juta selama 5 tahun. Betul. Angsurannya di 3,1-an. 3,1-an. 5 tahun, sangat tapi terjangkau. Tapi kalau misalkan Kang Ali, ternyata memang Bapak dan Ibu pengen angsurannya di diperkecil lagi, bisa. Mau 2 juta bisa, atau mungkin mau DP kecil pun bisa Kang Ali. Nah, DP kecilnya di berapa nih? Untuk DP kecilnya nanti tinggal telepon aja ke Adel. Oke, okay. DP kecilnya ada ya, kasih spesial. Benar. Dan bunga 0% juga ini bisa ya? Bisa. Kalau untuk bunga 0% itu untuk espresso ini kita ada di DP-nya itu 58.989.000. Jadi kena di asurannya 10.519.000 untuk 11 kali. Untuk 11 kali. Pertama. Oke, jadi DP pertamanya ini nggak sampai 60 juta ya. Nggak sampai 60 masih juta. Masih di 58-an, kalau dibuletin ya 59-an ya. Cepet nih Kang Ali, cuma 1 tahun aja. 1 tahun aja, 0%. Cepet lunas dan bunganya cuma 0%. Ini paling worth it sih, dibeli buat kalian kaum yang masih mahasiswa tapi baru punya DP, karena mahasiswa sekarang udah pinter cari duit Bu. Iya. Kecil-kecilan tapi ya banyak yang udah kaya sekarang. Laris manis nih Kang Ali. Laris manis, karena ini mobilnya sangat worth it sekali dan harganya murah serta BBM-nya ekonomis. Betul. Geser lagi. Iya. Ini. Iya. XL7. Mobil favorit juga untuk mobil keluarga ya. Iya. Dan saat ini lagi memanas akan menjadi mobil hybrid. Berarti untuk yang ini akan dikasih promo spektakuler. Spektakuler. Karena ini kebetulan yang displaynya non hybrid, tipe apa nih Bu? Ini XL7 tipe beta. Jadi kalau untuk diskon, kita bicara diskon nih Kang Ali. Okay. Aduh. Diskonnya lumayan banyak nih Kang Ali. Dari R3, XL7, semuanya ini diskon bisa di 27.500 ditambah nanti kita kan ada free angsuran nih Kang Ali. Okay. Di angsuran dua kali juga kita ada. Itu kurang lebih sekitar 12 jutaan ditambah nanti 3 juta. Jadi wow, fantastis banget. Diskon bisa sampai 42 jutaan nih kurang. Yang ini. Hampir nanti rata tinggal di telepon aja. Oh, berarti diskon terbesarnya itu untuk R3 ya. Kalau yang untuk XL7 nanti tinggal di ini. Pokoknya karena kan ini kan sebentar lagi hybrid nih, yang ini pasti spesial edition. Berarti ada diskon spesial buat yang ini. Betul. Diskonnya pasti sangat besar, beda dari bulan-bulan yang lalu, karena akan muncul hybrid, dan nanti kalau udah hybrid, yang tersisa itu non-hybridnya tinggal di Zeta yang aja. Di Zeta, betul. Jadi bagi teman-teman yang mau ke R3, diskonnya udah ketahuan di 40 jutaan ya Bu? Iya. Baik, untuk mobil ini, yang saat ini kebanyakan yang ready stock-nya tipe apa, dan matic atau manual nih Bu? Iya. Untuk yang XL7, kebetulan yang non-hybrid itu kita ada yang XL7 Beta Matic, Kang Ali. Karena banyak banget yang cari nih XL7 Beta Matic seperti apa sih gitu kan. Oke. Okay. Nah nanti kalau misalkan ini tinggal sedikit nih Kang Ali, nggak terlalu banyak. Sebentar lagi berarti nanti di bulan sekitar bulan Juni itu kita ada yang hybrid. Ada yang hybrid. Kita habisin dulu yang ini. Betul. Dengan diskon yang menarik, diskonnya di berapa? Teman-teman japri aja. Jadi biar ada sedikit rahasia, tapi ini menguntungkan bagi teman-teman ya. Iya. Rahasianya cuma sedikit, tinggal nanyain, Bu diskonnya di berapa? Langsung dikasih diskon yang paling besar. Di antara
yang promo di YouTube ini pasti paling besar di Buadel. Nah, baik. Tapi kalau misalkan ini Kang Ali, kita samakan aja untuk angsuran 3.500 semua. Oke, berarti serba 3 jutaan ya. Oh, iya, betul. Kalau ini angsuran di 3.500.000 itu untuk 5 tahun total DP-nya di 98.255.000. Jadi kita nggak ada no tipu-tipu nih Kang Ali. Angsuran sekian atau DP ceper sekian, ternyata pada saat dihubungi nggak segitu. Jadi kita langsung yang real-realnya aja yang benar-benar sama di sini. Oke, jadi dengan 3.500-an DP-nya cukup di 90 jutaan ya. Betul. Selama 5 tahun. Tapi kalau untuk paket DP kecilnya di berapa nih, Bu? DP kecilnya ada. DP kecilnya kalau untuk XL7 itu estimasi. Nah, itu yang free angsuran ya. Hmm. Free angsuran 2 kali. Itu di 10 juta. 10 juta udah bisa pesan XL7. Betul. Beta. Betul. Oke, angsurannya estimasi? Angsurannya sekitar di 5 jutaan untuk 6 tahun. 5 jutaan untuk 6 tahun, ya. Oke. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Promonya ada mulai yang dari free angsuran, bunga 0%, kemudian itu bisa diganti juga dengan voucher bensin full tank, atau kebutuhan yang lainnya nanti tinggal dikonsultasikan aja ke Bu Adel. Dan tentunya teman-teman langsung ke Bu Adel mendapatkan pelayanan fast respon dan juga diskon pasti. Yang pasti full, pokoknya full diskon lah ya, pasti. Karena apalagi mobil ini, karena mobil ini adalah generasi terakhir Beta yang non hybrid. Bulan depan udah mulai masuk yang XL7 hybrid. Aduh. Ya. Baik, Ibu terima kasih banyak ya, udah menjelaskan promonya, kemudian pelayanannya, estimasi buat yang DP gede, DP kecil, pasti dipermudah sekali. Apapun kebutuhan mobil Suzuki-nya langsung konsultasikan aja, dan terima kasih banyak udah menonton. Sampai jumpa di konten Suzuki SBT MT Haryono yang berikutnya.